Youtubers, sampai kembali di channel saya. Nah, jadi kita mau membahas tentang Armor C7 ini. Full Evon Armor 7 bedanya sama Full Evon Armor 6 pendahulunya. Jadi ini barangnya, ini Full Evon Armor 7, ini Full Evon Armor 6. Nah, kalau dari dimensi agak lebih lebar sedikit, panjang sedikit ya, tapi kalau dari segi lebar sama aja. Jadi ini Full Evon Armor 6, Evon Armor 7. Nah, bedanya kalau dari jeroannya, ini Helio P60, kalau yang Full Evon Armor 6S ini Helio P70, kalau ini Helio P90. Tentunya bedanya ini 130 ribuan, ini sekitar 230-240 ribuan. Terus habis itu RAM nya ini 8 giga, kalau yang 7. Kalau yang 6 ini RAM nya 6 giga. Kalau untuk ROM nya sama-sama 128 GB. Layarnya sama, cuman ini Gorilla Glass 4, ini Gorilla Glass 5. Terus habis itu kalau secara fisik, secara OS juga ini Android 8, Android 9. Kalau secara fisik, fingerprintnya di sini, tombol power, tombol volume rocker, ini juga sama nih kayaknya. Oh, ini tombol power, volume rocker. Kalau yang Armor 6, fingerprintnya masih di belakang. Kalau untuk varian warnanya, yang 7 ini cuma ada hitam. Kalau yang 6 ini ada merah, ada hitam. Jadi merahnya ini cakep ya. Bawahnya pakai USB Type C. Ini memang nggak ada tutupnya karena ini udah didesain aman dari air. Udah IP68, IP69K. IP69K itu berarti bukan tahan air doang, tapi tahan tekanan air tinggi dengan suhu tinggi. Kalau ini IP68 aja, dia masih pakai pengaman tambahan nih, sistem klep, sama-sama USB Type C. Tapi karena ini mungkin didesain lebih rapet, lebih ini juga didesain khusus tahan air, jadi nggak usah pakai klep-klepan lagi. Terus habis itu kita lihat ke belakangnya, ini sama-sama wireless charging, sama-sama udah bisa NFC. Kameranya juga sama-sama di bawah sini. Kalau ini kameranya ada dua, kamera biasa sama kamera bokeh. Kalau ini kameranya ada tiga, kamera biasa, kamera bokeh, sama buat zoom in. Yang megapikselnya lebih besar ya, ini 48, kalau ini 16. Blitznya juga ini satu. Kalau ini blitznya ada 5. Buat di lapangan, buat nyentor, bisa di center juga bisa. Nah, kalau di sini Full Evon Armor 7, di sini ada outlet sensornya untuk fitur kesehatan. Cara berkualiti sama-sama solid ya, besi semua juga besi, cuman ini karet sih belakangnya, karet khusus rugged. Sampingnya samping besi semua nih, besi campur karet rugged. Oke, jadi itu bedanya Full Evon Armor 6 sama Full Evon Armor 7. Terus habis itu ada lagi, kalau untuk baterai sama 5500. Terus layar tadi ya sama ya, ini 6,3 inch. Pakai IPS. Kenapa pakai IPS bukan LED? Soalnya mungkin LED itu lebih sensitif ya, sedangkan ini kan buat di lapangan,
buat di lapangan itu kan harus kuat, tangguh, jatuh-jatuh, tahan banting, kelempar. Ya gitulah. Pas kumpulnya mungkin pertimbangannya IPS itu lebih tangguh, tapi ini juga udah full HD jadi tajamnya. Layarnya juga kalau ini dia udah pakai water drop. Udah pakai model water drop, karena ini masih yang model iPhone gitu. Kalau untuk adaptornya fast charging sama-sama masih sama-sama fast charging lah ya. Ini juga udah fast charging. Terus kameranya kalau ini depannya 16 megapiksel. Kalau yang ini 12 megapiksel. Kalau kamera belakangnya seperti itu saya bilang, ini 16 megapiksel, ini buat bokehnya. Kalau ini ini juga ini kayaknya 16 megapiksel juga. Nah, ini untuk bokehnya. Nah, ini kamera zoomnya nih yang 48 megapiksel. Gitu. Ini sama-sama NFC ya, tadi NFC sama wireless charging sama. Oke. Okay. Nah, gitu. Perbandingan antara Armor 7 dan Armor 6 pendahulunya. Okay, see you on my next video.